Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright, so pagi ni saya nak panjat Bukit Langat sekejap. Nak merasa panjat bukit macam mana dengan Spoket 14 43 ni. So nanti bila dah tukar 41 tu, saya boleh buat comparison lah, rasa naik bukit macam mana. Tapi so far saya rasa melainkan top speed, dari segi performance motor ni naik bukit dengan Spoket ni, saya dah agak happy. Cuma jalan dia tu mungkin tak sama dengan jalan yang saya suka lalu. Tapi hari ni nak tengok lah. Saya pun tak pergi jauh kat Langat ni, sampai dekat Menara Tinjau, bawah Menara Tinjau tu saya patah balik lah. Pasal saya rasa dekat situ pun dah berbukit-bukit lah. Kalau sebelum ni saya bawa, saya rasa speed tak boleh naik. Lepas tu motor pun agak mendak lah power dia. So kalau kata dia boleh naik bukit tu dan rasa ada power sikit, dan saya pun dah rasa kemungkinan dah cukup dah untuk saya sebenarnya motor ni. Pasal nanti dia akan jadi terlebih laju pula bila saya nak main corner. Dia boleh pergi lagi, tapi kita yang tutup minyak. Jalan ni lebih kurang macam jalan Ulu Yam lah. Cuma sini lagi buruk lah jalan dia. Banyak pula kereta hari ni. Kena sini lagi mana bang? Ni gear 4. Saya rasa okey dah ni. Ni kalau kereta tak ada ni dah boleh laju lah. Pasal jalan-jalan macam ni pun sebenarnya pun tak ada lah laju sangat. Paling laju saya rasa saya pernah buat kat sini pun dalam 1-2 1-3 pun dengan motor kapcai. Hanya kuasa motong, saya pun dah happy lah. Ni sekarang sedang mendaki bukit lah. Ok, so tak ada masalah untuk motor ni panjat bukit. Wah, tu dia pemandangannya cantik. Ok, nak ambil gambar jap. Okey, so saya dah ambil gambar. Kita panjat lagi sikit je. Lepas tu kita pusing. Hujur minyak. Ni risau kan. Saya okey ni. Kalau kata saya betul-betul ni macam dah, macam dah dibesarkan jalan lah, macam dah ditabaru. Yalah, itu hari kan, itu hari kan diorang renov itu hari, diorang tak baru. Bagi saya dah sedap ni. Cukup lah untuk saya. Naik bukit dia boleh motong. Okay, sampai sini lah. Menara Tinjau. Dulu famous tempat ni. Dulu lah. Cuma motor ni saya pun tak pernah bawa lagi pergi Kuala Kelawar dengan power macam ni.
Sekarang ni cara bawa dia pun dah beza sikit, pasal tok dia dah kuat. Ada setengah-setengah corner tu kadang-kadang bila saya pulas minyak lebih sikit, dia jadi terlebih power masuk. Kena belajar menjinakkan dulu. Kan, ambil feel. Pasal dulu boleh je full throttle ni, pasal kita tahu power dia dekat mana kan. Macam sekarang ni daripada gear 5 nak turun gear 4 tu kena hati-hati lah. Pasal takut di kelajuan tinggi sangat, rasa macam tak laju tapi RPM dah tinggi. Bila kita turun gear, tayar belakang jadi macam jadi membuang pasal tiba-tiba tok tinggi kan. Kemungkinan kalau kata saya nak, sekarang ni HP dia single gear 20, kalau multi gear dah 24. Kalau buat check HP, saya rasa kalau saya masuk super heat nanti, insyaAllah saya rasa itu pun mungkin dah kira dah ngam lah. Ni tayar pun sekali pun nak kena tukar ni. City Angel lah tak boleh nak bawa lah kalau horsepower macam ni. Banyak kali juga rasa masa corner tu bila pulas tu dia macam ada spin sikit kan, ada terasa sikit lah. Bukan kat sini, saya kena dekat parlimen semalam. Dua kali saya pusing, dua kali saya try. Memang ada rasa lah, kemungkinan mungkin dengan tok macam ni, tayar tu tak cukup grip, mungkin panas agaknya. Mungkin kemungkinan pun saya akan upgrade ke Super Corsa. So okey lah, itu saja hari ni saya nak try nak tengok ni bukit sini macam mana lah sebelum saya tukar ke 41. Kalau kata 41 dapat macam ni punya feel dan top lebih banyak, alhamdulillah. So dah, bagi saya sementara dah cukup lah. Kita pergi ride pula lah kan, asyik kita motor kat workshop je. So okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Okay, ni dia presentation nasi lemak ayam McD yang ada telur, tapi salad dia lupa. Saya pun tak tahu lah kalau yang saya punya ni memang tak payah salad ke apa ke, tapi agak huru-hara jugalah McDonald's dengan menu baru ni. Kan ada orang minta tu, minta ni, minta tu, dapat barang pun salah. Apa yang saya rasa tadi, nasi dia lebih kurang macam the chicken rice shop punya nasi tapi kering. Itu saja, ayam dia biasa. Sambal dia saya rasa sambal yang letak atas roti tu lah. Okey, kita makan dulu. Okey, assalamualaikum dan good morning YouTube. Morning sangat. Sekarang ni dah malam lah. Saya berada di Mid Valley. Saya berada di Mid Valley nak belikan Zarim JC Jerman. Hari tu belum gaji, sekarang dah ada gaji sikit. Saya baru bangun ya. Zarin, hello. Mana Alum? Okay, so sekarang ni berada di tingkat 3 Mid Valley. Tu nak pergi Adidas. Kita tadi beli kasut Air Jordan. JC Home dia dah dapat. Sekarang ni nak bagikan dia JC Away. Jadi pasangan dengan saya. Saya pun JC Home ada, JC Away pun ada. Itu lagi baju raya lah. Baju raya. Tahun ni kita politik dah habis, confirm Germany akan kekal juara dunia. Nampak macam saiz kecil je. Nampak macam saiz kecil je Zarin.
Ada saiz 3-4 tak? 4-5. Ada. Ada diskaun tak agak-agak? Yang ni tadi beli. Oh, ni ada diskaun. Siapa nak buat beli tu anak 168 je. Nasi.